Oke, selamat datang di Anyus Channel. Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai bocoran anime Boruto Naruto Next Generation episode 43 dan 44. Di mana Boruto episode 43 ini akan tayang pada tanggal 31 Januari 2018 dan membawakan subjudul munculnya kelompok White Neck Band. Sebuah peristiwa yang diduga disebabkan oleh sekelompok bandit bernama White Neck Band terjadi di desa Konohagakure. White Neck Band mengaku sebagai pencuri yang benar karena hanya mencuri uang dan barang berharga dari orang kaya, lalu memberikannya pada orang-orang miskin. Meskipun mereka menganggap dirinya benar, ternyata Boruto sangat tidak menyukainya karena mencuri dari orang lain dan melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemudian Boruto pergi untuk meminta pendapat dari si Kadai. Namun si Kadai mengungkapkan bahwa mungkin ada hal yang tidak bisa diukur dengan kebaikan dan kejahatan saja. Sedangkan untuk bocoran anime Boruto Naruto Next Generation episode 44 yang akan tayang pada tanggal 7 Februari 2018, kami baru mendapatkan subjudulnya saja, di mana subjudul anime Boruto episode 44 nantinya berbunyi Keraguan si Kadai. Ya, kurang lebih itulah tadi informasi yang kami dapatkan mengenai bocoran Boruto Naruto Next Generation episode 43 dan 44. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!